Masakan tradisional Indonesia. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya sup walo. Ini adalah buah walo asli dari Indonesia. Kalau dari ladang, ini cuma berharga 10.000, 3 biji, besarnya segini. Kalau dilihat dibandingkan dengan tangan saya, besar. Oke, untuk membuat makanan dari walo bisa langsung dikukus kemudian dimakan, itu bisa saja, tapi ada satu favorit saya, yaitu jadikan sup walo. Ini dia. Nah, ini ketika walo sudah dipotong kecil-kecil kemudian dibersihkan dari kulitnya. Saya cuma membuatnya separuh saja. Kita siapkan walo yang sudah dipotong, kemudian saya tambahkan ini. Inilah singkong. Kalau di sebelahnya, di bagian atas ujung kiri, adalah daun pandan untuk aroma. Siapkan panci dengan air secukupnya. Kemudian ini adalah sari kelapa. Tambahkan gula dan garam secukupnya. Nanti akan jadi sup yang sangat enak. Mari kita lihat cara masaknya. Ini dia bahan-bahannya. Semuanya ada air dalam panci, singkong, labu kuning, sari kelapa, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Mari kita nyalakan api dulu. Dan kita masukkan, siapkan panci. Nah, kita masukkan singkong dulu. Nah, kita masak singkong dulu, tapi harus menunggu mendidih dulu airnya. Sedikit dulu airnya. Buat untuk menggemburkan singkong. Ini dia singkong yang udah disaring airnya. Mari kita masukkan. Airnya sudah mendidih. Mari kita masukkan pelan-pelan. Tutup lagi, tunggu kira-kira 10 menit, kemudian masukkan labunya. Sudah 10 menit, sekarang kita masukkan labunya. Kita buka dulu, nah, sudah mendidih, sekarang kita masukkan labunya. Pelan-pelan. Oh, panas. Oh, sebentar. Sekalian. Sudah. Setelah 5 menit, tambahkan air sedikit, kemudian gula. Tunggu 5 menit. Santan sari kelapa. Mari kita masukkan untuk menambahkan air. Hati-hati, pelan-pelan. Tampilannya.
Tunggu mendidih. Kemudian kita masukkan gula dan garam. Mari kita lihat. Sudah mendidih. Sekarang tambahkan gula sama garam sesuai dengan selera. Nah, ini gula. Kita masukkan. Garam secukupnya. Kita aduk. Sudah selesai. Sekarang kita menunggu sampai buah labunya jadi lembut dan lunak. Mari kita lihat. Ah, sudah masak. Kita matikan. Sekarang kita ambil. Selesai. Ini dia. Sudah jadi. Mari kita coba makanannya. Oke. Ini garnisnya. Kita coba singkongnya. Enak sekali. Makanan khas Indonesia, kolak labu kuning. Selamat mencoba.